Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Siau Barat berdiri sejak tahun 1969. Sekolah ini beroperasi pada tahun 1970 yang diawali oleh keinginan besar dari masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Siau Barat ketika itu akan pentingnya pendidikan di sekolah menengah tingkat atas. Karena pada masa itu satu-satunya pendidikan sekolah menengah atas itu terletak di Siau Timur, di Ulu. Jarak dari Ulu ke Kecamatan Siau Barat itu kurang lebih 8 km. Jarak ini ketika itu ditempuh dengan jalan kaki. Keinginan yang besar dari orang tua disambut dengan sangat positif oleh kepala wilayah Kecamatan Siau Barat, yakni Bapak Makainas. Oleh karena itu, bagai gayung bersambut pada tahun 1970, sekolah ini resmi berdiri menjadi kelas jauh dari SMA Ulu yang ada di Siau Timur. Adapun kepala sekolah atau pimpinan sekolah pertama dari SMA Negeri Ondong ketika itu adalah Bapak Salindeho. Dan hingga saya hari ini, saya adalah kepala sekolah yang ke-14 yang pernah memimpin SMA Negeri 1 Siau Barat. SMA Negeri 1 Siau Barat membuka 3 jurusan, yakni jurusan Bahasa, jurusan Pengetahuan Sosial atau IPS, dan jurusan Pendidikan Ilmu Alam atau jurusan IPA. Sekolah ini memiliki 20 rombongan belajar, 6 rombongan belajar kelas 10, 6 rombongan belajar kelas 11, dan 6 rombongan belajar di kelas 12. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh sekolah kami, ada 20 ruang belajar yang masih baik, 1 laboratorium kimia, 1 ruang aula, 1 perpustakaan yang fasilitasnya terbilang lengkap, 1 ruang asrama. Sangat baik ini cukup membantu siswa-siswa yang tempat tinggalnya jauh dari lingkungan sekolah, mengingat keadaan yang ada di Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro adalah daerah rawan bencana. Karena itu fasilitas asrama ini sangat penting
hadir di tempat kami di SMA Negeri 1 Siau Barat. Adapun visi dan misi sekolah kami, visinya terwujudnya SMA Negeri 1 Siau Barat yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, dan cinta lingkungan. Dan misinya ada 10. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan yang bertumpu pada peningkatan kualitas iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang kedua, menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa melalui kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik. Ketiga, mewujudkan kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Misi yang keempat, menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Kelima, menyelenggarakan manajemen sekolah yang profesional dan akuntabel. Yang keenam, menggiatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 7. Menyelenggarakan program BP dan BK secara teratur dan terkoordinasi. 8. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan proses pembelajaran yang representatif. 9. Meningkatkan partisipasi dan peran serta orang tua masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Dan misi yang terakhir, 10. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Demikian visi dan misi dari SMA Negeri 1 Siau Barat. Prestasi yang dicapai oleh SMA Negeri 1 Siau Barat cukup banyak. Pada bulan Maret 2016, SMA Negeri 1 Siau Barat berhasil mengutus 5 orang siswa untuk mengikuti lomba olimpiade tingkat provinsi karena 5 orang siswa tersebut keluar sebagai juara pertama di tingkat kabupaten. Prestasi yang lain, pada tahun yang sama, sekolah kami juga menduduki peringkat ketiga di kabupaten dalam lomba cerdas cermat ujian nasional. Dan pada bulan Mei yang lalu, SMA Negeri 1 Siau Barat juga berhasil meraih peringkat pertama pada kejuaraan cerdas cermat 4 pilar. Dan pada tahun ini juga sekolah kami diutus dari kabupaten mewakili Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mengikuti lomba cerdas 4 pilar di tingkat provinsi, dan sekolah kami meraih peringkat 4 di tingkat provinsi. Prestasi yang lain di tingkat provinsi yang kami capai yakni menduduki peringkat ke-9 10 besar siswa teladan putri di tingkat provinsi. Adapun kejuaraan non-akademik yang dicapai oleh sekolah kami antara lain juara 2 lomba gerak jalan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Seterusnya, sekolah kami juga meraih juara 2 lomba paduan suara tingkat kabupaten dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dan baru-baru ini, sekolah juga meraih juara pertama lomba 2SN bulu tangkis putra dan putri tingkat kabupaten cabang tenis meja, juara 1 tingkat kabupaten putra, dan juara 1 2OSN cabang catur putri, ya, juara 1 tingkat kabupaten. Dan siswa ini diutus mewakili kabupaten mengikuti lomba 2OSN di tingkat provinsi dan meraih juara ke-6 di tingkat provinsi.
kejuaraan lain yang diikuti oleh sekolah juga. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, sekolah kami meraih juara ketiga lomba debat bahasa Inggris. Demikian beberapa prestasi yang boleh SMA Negeri 1 Siak Barat torehkan di sepanjang tahun 2016. Harapan kita bersama bagi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah pendidikan yang maju, pendidikan yang beriman, berakhlak, dan pendidikan yang berkepribadian. Kami atau sekolah hanya memiliki waktu kurang lebih 8 jam. Selebihnya, waktu terbesar yang dimiliki oleh anak itu ada di rumah dan ada bersama-sama dengan orang tua. Karena itu, kita didik generasi bangsa ini di tanah dan laut Sitaro menjadi anak-anak yang cerdas di hari esok. Sebab kita ketahui bersama bahwa hari esok adalah harinya bagi anak-anak cerdas. Sehingga itu semua boleh terwujud bila secara bersama-sama kita bersatu hati, bergandengan tangan untuk mencapai Sitaro yang hebat. Majulah dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menuju Sitaro hebat. Saya sangat senang bersekolah di SMA 1 Siak Barat. Saya sekarang kelas 10 IPS 1 dan rencananya saya akan melanjutkan studi saya di Institut Seni Yogyakarta. Nama saya Rania Dewi Purnama Bolen. Saya senang sekali bersekolah di SMA Negeri 1 Siak Barat.
Jawa Barat. Saya dulu di kelas 12 IPA 1, saya menyukai pelajaran matematika dan saya akan lanjutkan kuliah di universitas. Hai, perkenalkan nama saya Frindi Riyadi. Saya sangat bangga menjadi siswa SMA Negeri 1 Jawa Barat. Mata pelajaran favorit saya adalah biologi dan saya akan melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Nama saya Jennifer Lydia Salur. Saya sangat senang sekali bersekolah di SMA Negeri 1 Jawa Barat. Saya sangat suka pelajaran kimia dan akan melanjutkan ke Universitas Pelita Harapan. Kami bangga menjadi siswa SMA Negeri 1 Jawa Barat. SMA Negeri 1 Jawa Barat. Sejak dulu kan.